Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat rumah bumi dimanapun semuanya kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya Agam Pamungkas Lubah di channel kesayangan kita bersama Rumah Bumi. Sekarang saya sudah berada lagi di makam Raja-Raja Islam Garisul Jasinga, Kabupaten Bogor. Saya di hari ini, di hari Minggu, tepatnya di tanggal 24 Oktober 2024, saya menemani Bapak Ketua Majelis Ulama Kota Tangerang Selatan, Bapak Kiai Haji Saidi, untuk menapaktilasi perjalanan para aulia penyebar agama Islam yang kaitannya berhubungan dengan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dan Banten. Saya tidak sendiri, saya ditemani dengan beberapa kawan saya. Di belakang sana ini ada Kanjeng Muhammad Nur ini nih. Beliau seorang praktisi paranormal juga bisa, seorang saintis juga bisa, dikawal untuk menemani Pak Kiai. Dan ini kita namakan sebagai ekspedisi Janglapa yang kelima bersama Ketua Majelis Ulama Kota Tangerang Selatan, Bapak Kiai Haji Saidi. Kasih komennya dong, Kanjeng. Komennya untuk ya, Rumah Bumi, untuk sukses Rumah Bumi, sukses terus. Oke, sahabat Rumah Bumi, tetap ikuti perjalanan, jangan kemana-mana sampai kita ketemu. Mantap, pada channel selanjutnya. Ciao. Ini tolong bantu tonton di tonton Pak ini. Sama, mana? Enggak. Oke guys, kali ini kita sudah berada di komplek pemakaman Raja-Raja Islam Garisul Jasinga. Kemudian di bawah sana kita lihat ada Pak Kiai ya, sedang menuju ke arah situs pemakaman Raja-Raja Islam Garisul. Ini menanjaknya kurang lebih 50 meter guys. Dari bawah alhamdulillah, doain semoga Pak Kiai sehat, sanggup ini menanjak. Dan tanjakan ini baru di beko kemarin sama pemerintah Provinsi Banten, Balai Pelestarian Cagar Budaya. Dan insya Allah nanti sudah masuk mobil sampai ke atas. Kalau sekarang masih sampai di sini dulu. Kita lihat situasi terkini, update ya, makam Raja-Raja Islam Garisul. Dan di sini kita ada pintu masuknya dulu, kecil ini pintu masuknya nih. Tuh. Kita ikutin terus ya guys ya. Suratan. Oke, sahabat Rumah Bumi ya, kita sudah masuk ke area komplek pemakaman situs Raja-Raja Islam Garisul lagi. Ya, ini kawasannya. Kita lihat ada beberapa makam batu nisan yang tergeletak begitu saja, dibiarkan mempertahankan nilai semulanya, tapi masih ada yang kokoh tegak berdiri. Kami di sini udah ratusan tahun ya. Ratusan tahun, Mbak. Ada 600 lah lebih. Lebih dari sini nih. Nah, jadi nggak ada yang makam baru sekarang, Mbak. Nggak ada khusus ini. Ini standar. Tapi yang batunya aja, Bi. Istirahat dulu, sono pucuknya, Pak. Ke sana. Kita lihat ya, Bapak Ketua Majelis Ulama Kota Tangerang Selatan, Bapak Kiai Haji Saidi, nggak dituntun untuk menuju ke tajuk dari pemakaman Raja-Raja Islam Garisul. Kalau habis Johor, ada di Ija,
mulai kayak macam-macam itu lah. Iya. Tulisannya. Kita nggak nemuin di tempat yang lain, Ji. Cuman ada nih. Syekh Yaman. Rumahnya di mana? Yang tadi. Yang tadi yang kita mampir itu, Mbak. Ntar di situ ngopi dulu. Istirahat. Ini baru kemarin dandanin, Mbak. Baru kemarin dandanin dua minggu kemarin, Mak, ada ya, Mak? Siapa ini? Umum, Mbak. Kalau yang sini umum, sebelah kirinya khusus yang makam ratusan tahun. Punya hujan, baik. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi. Terus turun ke abang. Dan hari namanya. Ketiga ya dari dia di makam di sana itu, ya. Jadi ada Haji Sadran, Haji Zen, Haji Daen, Haji Daen, Haji ya. Daen kan? Daen, Haji Cakaria, saya yang kelimanya malah. Oh itu. Ya, dan gampang ya, kita mau silaturahmi mau apa, biasanya itu doang. Jadi ini mungkin di sini juga ada ya, mungkin di sini ada. Yeah. Soalnya sejaman ya, mungkin begitu. Cuman kalau ini kan pendatang, ada yang bawa istri, ada yang dari jualan. Sini tuh ada peperangan itu. Aduh, terlalu. Yang mananya tuh? Ini. Nah iya ini. Jadi ini guys, salah satu nisan dari makam Aulia Syekh Yaman. Itu besar. Dan ini kesatria dari pengikut atau prajurit dari Tubagus Buang. Ya kita lihat di sini ya, miring. Posisinya ya, aduh. Ya, kita bisa ngeliatin ya. Ngamuknya, Bu. Foto lagi lo. Enggak. Oh, banyak gelut-gelut. Mana yang saya bawa ke Pamulang nih sakitnya. Yang itu enggak ini, enggak ikut yang kemarin. Enggak mau tahu. Iya. Terus ngebujuk di rumah di Pamulang. Nama ya? Ya, waktu nisannya. Ini jam apa? Kalau sama, iya sama. Sama banget. Benar-benar. Apa itu jam apa? Jaman. Jaman. Tapi memang pengakuannya dulu, beliau dari apa? Ini ya. Kalau kita orang Sulawesi bilang itu Jalapa. Sini bilang ini Janglapa. Orang Sunda. Kena orang Sunda. Ini di sini kan. Karena itu. Sebutan saya ada dari ibu pengurus.
Kalau yang tadi anaknya emak si Robi. Oh, ini adiknya. Ya, ini mamangnya Robi. Ya, ini saudaranya Robi nih sekarang baru. Saudaranya Robi. Jadi dulur ya, Mang? Iya. Saudaranya Epik. Pamannya Robi. Kalau yang ini kecil, ini anak-anak tadi. Ya? Anak-anak ini. Yang masih yang kecil masih anak. Kita turun guys ke bawah jalanannya, tapi alhamdulillah ya sudah ada perhatian dari pemerintah provinsi ya. Ini dibuat pemerintah desa dibuatkan jalan baru nanti ke jalan baru ini. Nanti kita sudah nggak parkir motor jauh guys, kita sudah dekat jadi akses mobil itu bisa langsung masuk ke langsung ke makam. Namanya desa Kalong Sawah. Di sini desa Kalong Sawah namanya, dan kita turun ke bawah guys. Hey guys, kita ngopi dulu di sini ya. Wah, keren banget ini nih. Kita ngaso dulu. Ngopi, rahmat hidayat.